Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Andi Sudirman Sulaiman, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat atas pelantikan Bupati, Wakil Bupati, dan Wali Kota, Wakil Wali Kota. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik dan inayah kepada kita semuanya dalam menjalankan amanah untuk menjadi pelayan bagi masyarakat dan dapat mewujudkan visi misi yang telah dicanangkan. Dan semoga kita semua dapat bersinergi baik dengan pemerintah provinsi maupun dengan pemerintah pusat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Abdul Hayat, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat dan sukses atas pelantikan Bupati, Wakil Bupati, dan Wali Kota, Wakil Wali Kota 11 daerah di Sulawesi Selatan. Semoga senantiasa mendapat rahmat dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan Yang Maha Esa dalam mewujudkan daerah yang maju, sejahtera sesuai dengan visi dan misinya. Tentu pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan terus bersinergi dengan para kepala daerah untuk mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat Sulawesi Selatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. On behalf of Taiwan's government, I would like to extend my congratulations to Dr. Danny Bomando on being elected mayor of Makassar. We expect Makassar continue to shine, thrive, and prosper under your leadership. We also hope that the relations between Taiwan and Makassar will grow deeper and stronger. With you, mayor, all the best. Congratulations. Congratulations. Saya mengucapkan selamat atas pelantikan Bapak Danny Pomanto dan Ibu Fatmawati Rusti sebagai Wali Kota Makassar dan Wakil Wali Kota Makassar untuk periode selanjutnya. Saya menantikan untuk bekerja sama dengan Anda dan membangun hubungan kerjasama yang lebih erat antara Australia dan Kota Makassar. Membangun hubungan secara yang kuat, terutama dalam bidang perdagangan, bisnis, pendidikan, termasuk pendidikan kejuruan, pariwisata, hubungan antara masyarakat, dan pembangunan. Secara khusus, saya berharap dapat bekerja sama dalam program ASEAN Australia Smart Cities Trust Fund dan kemitraan Sister City antara Kota Makassar dengan Kota Gold Coast di Australia. Ada banyak peluang kerjasama yang bisa kita jajaki bersama, khususnya melalui persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia-Australia atau IACEPA. Kita berharap IACEPA dapat menjadi katalisator untuk kerjasama ekonomi yang beragam untuk membantu masyarakat di kedua negara kita pulih dari pandemi COVID-19 dan dampak ekonominya. Semoga sukses. Namaskar. On behalf of the Consulate General of India in Bali, I would like to congratulate Mr. Danny Pomanto on the successful run as the mayor of Makassar. The success in the election shows
your dedication towards the service to the public as the leader of Makassar. I recall the friendly relations between India and Makassar during your previous term as mayor of Makassar. You showed your commitment to strengthen the friendly relations and cooperation, especially in the field of social, cultural, education, health and tourism. I am confident that the kind of relations we have been maintaining so far would be continued, and hope to continue to work together to deepen people-to-people contacts between Makassar and India. Best wishes. Terima kasih. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya, Rudi Atulalo, Ketua DPRD Kota Makassar, ingin mengucapkan selamat dan sukses atas pelantikan Bapak Hadi Ramdang Pomanto dan Ibu Fatmawati Rusti sebagai Wali Kota Makassar dan Wakil Wali Kota Makassar periode 2021-2024. Semoga kepemimpinan Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota ke depan Makassar makin jaya, makin sejahtera rakyatnya, dan tentu saja kami yakin Pak Wali dan Ibu Wali dapat mengemban amanah dengan penuh tanggung jawab. Jayalah Makassarku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ansar, Sekretaris Daerah Kota Makassar beserta seluruh jajaran pemerintah Kota Makassar, mengucapkan selamat dan sukses atas pelantikan Insinyur Muhammad Ramdan Pomanto beserta Ibu Haja Fatmawati Rusdi SE sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar periode 2021-2024. Semoga Kota Makassar tumbuh menjadi lebih baik sebagai kota dunia yang sungguh dan smart city untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Kombes Pol Widnu Laksana, Kapolres Tabes Makassar, bersama dengan seluruh jajaran mengucapkan selamat atas dilantiknya Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto dan Ibu Hajah Fatmawati Rusdi SE sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar periode 2021-2024. Semoga sukses, selamat menjalankan tugas, tentunya dengan harapan dapat terus menjadikan Kota Makassar kota yang bersaing, yang damai, yang sejuk, dan nyaman untuk warganya beraktivitas. Kami mendukung penuh program-program yang akan dibuat oleh Bapak dan Ibu ke depan. Sekali lagi terima kasih, selamat bertugas, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Dandim 1408 BS Makassar, Kolonel Kavaleri Dwi Irbaya Sandra Esos, beserta seluruh jajaran, mengucapkan selamat dan sukses atas dilantiknya Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto beserta Ibu Hajah Fatmawati Rusdi SE sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar periode tahun 2021-2024. Semoga mampu menjalankan amanah dengan baik, membawa Makassar menjadi kota terkemuka di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Sundari,
Sarjana Hukum Magister Hukum, Kepala Kejaksaan Negeri Makassar, beserta seluruh staf mengucapkan selamat dan sukses atas pelantikan Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto beserta Ibu Hajah Fatmawati Rusdi, Sarjana Ekonomi, sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar periode tahun 2021-2026. Semoga mampu menjalankan amanah dengan baik, menjadikan birokrasi Makassar lebih profesional dan bebas korupsi. Mari kita bersama menjadikan Makassar lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.